Ya, bahagia dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada bahagia bersyarat. Yang kedua, ada bahagia tanpa syarat. Bedanya di mana, Mas? Bedanya seperti ini. Kalau bahagia bersyarat, artinya bahagianya ada syaratnya. Mas, saya bahagia kalau utang saya lunas. Mas, saya bahagia kalau pasangan saya sudah berubah. Mas, saya bahagia kalau pekerjaan saya sudah sukses. Mas, saya bahagia kalau saya sudah sehat, sudah sembuh dari sakit ini. Mas, saya bahagia kalau ini, kalau itu. Nah, kalau teman-teman memiliki kebahagiaan seperti ini hari ini, tandanya bahagianya kita hari ini masih bahagia bersyarat. Ya. Kalau bahagia tanpa syarat, bedanya di mana, Mas Deddy? Bedanya adalah di kalimatnya aja sebenarnya. Kalau yang tadi bahagia, saya bahagia kalau, nah, kalau bahagia tanpa syarat, bahagia walaupun. Bedanya tipis, tapi pengaruhnya ini sangat-sangat besar ya dalam kebahagiaan hati kita. Mas, saya bahagia walaupun pasangan saya belum berubah. Mas, saya bahagia walaupun uang saya masih sedikit. Mas, saya bahagia walaupun saya masih gagal hari ini. Mas, saya bahagia walaupun sedang sakit. Ya, bahkan ketika kita sedang sakit sekalipun, kita masih bisa merasa bahagia. Ya, kira-kira dari dua jenis kebahagiaan ini, kalau melihat jawaban teman-teman tadi ya di dua slide sebelumnya, kira-kira sahabat-sahabat semua kira-kira berada di yang mana kira-kira? Dari jawaban yang tadi ya, teman-teman bisa menilai sendiri. Oh, saya udah masuk yang dua. Oh, saya masih, wah kayaknya masih satu, Mas, gitu ya. Saya bahagia kalau utang saya lunas. Saya bahagia kalau pasangan saya sudah berubah. Saya bahagia kalau anak saya sudah nurut. Terus kalau nggak nurut, anaknya nggak bahagia. Kalau utangnya belum lunas, nggak bahagia. Kalau masih gagal, ternyata masih belum bahagia. Artinya, bahagia kita masih bersyarat. Bahayanya, kawan-kawan, kalau bahagia kita masih bahagia bersyarat, sampai kapanpun, maka kita tidak akan pernah merasakan yang namanya bahagia. Meskipun syaratnya terpenuhi. Ya. Saya ulangi teman-teman, kalau bahagia kita hari ini masih bahagia bersyarat, maka tidak heran sampai detik ini kita tidak bisa merasakan kebahagiaan. Bahkan atau sekalipun syaratnya itu bisa terpenuhi. Kenapa? Karena yang namanya manusia, seandainya syaratnya sudah terpenuhi, maka akan muncul syarat berikutnya. Inilah sifat manusia. Awalnya, ya dulu mungkin belum punya kendaraan, masih naik sepeda motor gitu ya, hujan-hujanan di lampu merah, kemudian berdoa sama Allah, ya Allah, kalau saya punya mobil, kayaknya enak ya Allah. Ya. Kalau saya punya mobil, kayaknya enak ya Allah. Nggak kehujanan, nggak kepanasan, maka ya Allah, saya bahagia kalau saya punya mobil ya Allah. Nggak apa-apa deh ya Allah, mobil yang kecil aja. Awalnya nggak apa-apa yang kecil gitu ya. Akhirnya dia nabung, dia berikhtiar, dia berusaha, terkumpul uangnya, dan akhirnya kebeli mobil. Pertanyaan saya, sahabat-sahabat semua, ketika mobil itu kebeli, bahagia nggak kira-kira? Bahagia nggak kira-kira? Ketika udah nabung nih, mobilnya kebeli, kira-kira bahagia nggak? Ada yang jawab nggak ya? Ya, bahagia selama 3 bulan. Ya, ini kayaknya udah alumni nih. Ya, bahagia, Mas. Betul, di awalnya bahagia. Pertanyaannya berapa lama? Ya, ternyata setelah diteliti, bahagia yang seperti ini paling lama 3 bulan. Setelah 3 bulan, mobilnya menjadi biasa, muncul keluhan-keluhan baru, sehingga syukurnya hilang, dan akhirnya muncul syarat berikutnya. Tiba-tiba lagi jalan naik mobil gitu ya, di jalan tol, disalip Avanza, weng gitu ya. Ternyata mobilnya gempa bumi, goyang. Ya, karena kecil, ketiup angin dikit, langsung goyang. Ketika mobilnya goyang, bahagianya hilang. Yang muncul adalah mengeluh. Ya, ya Allah, ini mobil nggak enak banget. Soknya keras, sempit gitu ya. Nggak bisa bawa orang banyak. Saya bahagia ya Allah kalau saya mobil udah ganti jadi mobil itu. Akhirnya apa? Syaratnya naik, bahagianya hilang. Kemudian ngumpulin lagi, nabung lagi. Ya, sampai terkumpul bisa beli mobil Avanza. Pertanyaannya, ketika kebeli mobil Avanza, bahagia nggak kira-kira? Bahagia. Berapa lama? Sama. Ya, paling lama 3 bulan. Ya, di bulan pertama itu mobil bersih terus. Kenapa bersih terus? Setiap 5 menit sekali dielap. Ya, dicuci terus itu, bahkan mobil nggak boleh kena debu.
kalau bisa dilaminating mungkin mobilnya dilaminating gitu ya, saking sayangnya, saking bahagianya. Tapi pertanyaannya, berapa lama? Setelah 3 bulan jalan di jalan tol ya, kemudian disalip gitu ya sama mobil Pajero, masih goyang juga. Kemudian muncul lagi syarat berikutnya, ya Allah saya gak bahagia punya mobil ini, saya bahagia kalau ada ganti itu. Dan sampai kapanpun teman-teman, maka kalau kita masih bahagia bersyarat, maka kita tidak akan pernah memiliki yang namanya bahagia seutuhnya gitu ya. Bahagianya akan hilang, muncul keluhan-keluhan baru dan penderitaan-penderitaan berikutnya. Maka teman-teman, insya Allah hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki kebahagiaan apapun kondisinya. Ya mau gak kira-kira hari ini kita sharing bagaimana cara atau langkah agar setelah ini kita bisa bahagia apapun kondisinya. Ya semoga Allah ridho ya. Bismillah. Nah ini dalam sebuah hadis juga disampaikan bahwa sifat manusia itu tidak pernah puas ya. Kalau udah dapat satu gunung, maka dia akan mau gunung berikutnya. Seperti itulah. Kalau kita masih bersyarat, syarat terpenuhi akan muncul syarat berikutnya dan seterusnya. Maka tidak akan pernah bahagia. Nah, langkah awal kawan-kawan, kalau kita ingin bahagia, apapun kondisinya, yang paling pertama harus kita perbaiki adalah tujuan, ya, tujuan hidup. Kalau kita lihat gambar ini, ya coba kita perhatikan, kira-kira apa yang membuat orang tersebut rela bersusah-susah, bahkan mengeluarkan banyak biaya mungkin, tenaga, waktu yang dikeluarkan, hanya untuk melakukan yang dia kerjakan saat ini. Ya, mendaki tebing atau mendaki gunung. Kira-kira apa yang bikin dia kok rela gitu, menghabiskan waktunya melakukan itu? Kira-kira apa? Karena apa? Ya, karena dia punya tujuan. Ya, karena dia punya tujuan, maka dia rela melakukan apapun untuk tujuannya. Ada target, betul sekali. Ya, kalau kita hidup punya tujuan, pasti semangat. Ya, ada seorang bapak, dia rela kerja pagi, siang, sore, bahkan panas-panasan, bahkan hujan-hujanan, gak kenal waktu. Kenapa? Karena dia punya tujuan, agar anaknya bisa sekolah lebih tinggi, agar keluarganya bahagia, agar bisa memberikan nafkah terbaik buat anaknya. Ya, kalau kita punya tujuan dalam hidup, maka kita rela ya melakukan apapun untuk meraih tujuan itu. Pertanyaannya teman-teman, ya, tujuan hidup kita apakah sudah tepat? Jangan-jangan tujuan hidup kita masih salah. Tujuannya masih dunia. Ya, banyak orang yang hari ini ya, kalau bahasanya Mas Sony di kelas apa namanya? The Happiness Journey ya. Banyak orang di hari ini yang terkena sindrom salah meletakkan anak tangga di dinding yang salah gitu ya. Meletakkan anak tangga di dinding yang salah. Dia capek-capek, bersusah payah, sampai puncak. Ya setelah sampai puncak, dia kecewa. Ya Allah, ternyata ini ternyata bukan ini yang saya cari. Banyak orang di hari ini yang ternyata tujuannya masih salah. Ketika udah mencapai semuanya, ternyata semua adalah kebahagiaan semu, dan akhirnya dia bingung. Ya Allah, saya mau ngapain lagi? Kita seringkali lupa bahwa sebaik-baiknya tujuan adalah ya, menjadi hamba Allah, mencari ridhonya Allah. Dan ini sudah dibahas di materinya Mas Randy hari pertama ya, di kajian teras. Teman-teman boleh nanti ulang lagi kajian Mas Randy. Ini membahas tentang ini semua. Orang-orang yang tujuan hidupnya sudah ke Allah, maka dia tidak akan pernah kecewa, dan insya Allah ya, dia akan memiliki kebahagiaan apapun kondisinya. Dulu teman-teman, dalam perjalanan hidup, saya ingin bercerita tentang perjalanan hidup saya sendiri. Dulu ketika saya hidup, saya seringkali mengandalkan yang namanya logika, ya. Sering bikin aturan sendiri. Dan kalau kita udah sering pakai logika, biasanya kita sulit diatur. Itu dulu saya begitu. Dan target hidup nggak muluk-muluk kok. Kalau sudah sekolah, mau kuliah. Kalau kuliah, kerja. Kerja yang baik. Kalau kerjanya baik, dilihat atasan, ya dapat gaji banyak, pasti bahagia. Dan suatu hari, tujuan hidup saya adalah saya menjadi orang sukses. Dan saya harus mendapatkan jabatan tertinggi di perusahaan itu. Dulu saya bekerja mulai dari level paling bawah. Dan saya percaya ketika saya bekerja dengan baik, dengan loyalitas tingkat tinggi, saya akan bisa mendapatkan jabatan yang lebih tinggi.
dan akhirnya saya jadi orang sukses. Dan betul teman-teman, saya dulu kerja nggak kenal waktu, nggak kenal capek, nggak kenal pagi, nggak kenal malam. Ketika bos telpon, Dad di mana? Langsung berangkat. Dad lagi butuh ini, langsung jalan. Terus. Dan benar teman-teman, dalam waktu kurang dari 2 tahun, ya, saya bisa mencapai level dari bawah sampai level atas, ya, yang tertinggi saat itu di cabang itulah seperti itu. Tapi ketika saya udah mencapai puncak, gaji udah besar gitu ya, tunjangan banyak, tapi hati ini kosong. Ya Allah, apa ini yang saya cari ya? Ketika saya sibuk, saya malah jauh dari Engkau ya Rabb. Seringkali sholat juga lewat. Yang lebih parah ketika ada kunjungan dari luar ya, dulu atasan saya orang luar, orang Perancis, dan dia kalau kunjungan tuh gak kenal waktu. Dan dulu pernah bertepatan dengan sholat Jumat, itu perang batin luar biasa. Mau ditinggal, gak enak gitu ya, karena dia datang juga jarang-jarang. Dan saya di situ orang yang bertanggung jawab. Ya. Kalau gak ditinggal, ya dosa gitu ya. Jadi banyak pergulatan batin saat itu. Dan akhirnya teman-teman benar, ketika tujuannya hanya untuk dunia, akhirnya apa? Lelah, kecewa, dan ujungnya adalah kegagalan. Dan dalam perjalanannya, Masya Allah, saya bertemu dengan sahabat-sahabat di PPA. Saya bersyukur banget ya bisa ketemu sama Mas Sony, Mas Randy, gitu ya. Dan guru-guru yang lain, ada Pak Helmi. Ya Masya Allah, itu yang merubah hidup saya. Yang dulu tujuannya dunia, kemudian saya berusaha untuk meluaskan hajat hidupnya. Bukan untuk diri sendiri, tapi ya untuk bermanfaat sebanyak mungkin orang, untuk meraih ridhonya Allah. Dan anehnya teman-teman, ketika tujuan hidup kita sudah semata karena Allah, ya, yang namanya bahagia itu akan hadir. Kedamaian itu akan hadir ketika kita benar-benar sudah menghadapkan hati dan wajah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah.